Oke, kita masukkan bumbunya. Nah, di video sebelumnya Abdi udah sempat ngajarin kalian cara masak cumi bumbu Bali. Berhubung rasanya tuh enak banget, jadi di video ini Abdi mau coba resep bumbu Bali itu sendiri dipakai untuk udang. Kayak gimana caranya? Cek di short video. Untuk bahan-bahan yang perlu kalian siapkan itu masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini dia bahan yang perlu kalian siapkan. Jadi ada serai, lengkuas dan jahe, bumbu yang perlu kalian geprek, dan bumbu halusnya itu kalian perlu siapkan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 4 buah cabai. Ini dia bumbu halusnya sudah selesai diulek, dan sekarang kita lanjut untuk masaknya. Let's go. Seperti biasa kalian masukkan minyak sedikit aja buat tumis bumbu halusnya. Tunggu minyaknya hingga panas. Oke, kita masukkan bumbunya. Oh ya, di sini beli menggunakan 1/4 kilo udang yang sudah beli cuci bersih dan dihilangkan kotorannya, dan langsung beli campur dengan bumbu yang sudah digeprek. Oke, langsung aja kita masukkan. Tambahkan sedikit air agar bumbu meresap. Beli sedikit buru-buru karena harus mengantar kerja. Oke, kita tambahkan sedikit saus tiram. Dan sedikit raja rasa. Kembali diaduk. Oke, sudah matang, langsung aja kita angkat. Oke, udang bumbu Bali sudah matang dan sudah siap untuk kita santap. Buat kalian yang ingin coba resep ini, kalian bisa coba di rumah dengan mengikuti resep yang sudah diajarkan tadi. Sekian dulu video dari Abdi Kasep untuk resep masakan kali ini. Jangan lupa buat kalian kasih like dan komentarnya kalian, dan juga pastinya jangan lupa buat subscribe channel Abdi Kasep Krisna, dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya. Thank you for watching this video, and I love you all guys. Bye bye.